Bikin heboh penampilan Lesti Kejora di panggung Studio Indosiar secara live malam ini, Lesti Kejora menjadi pembuka dalam acara di Indonesia Dangdut Award 2023. Reaksi Rizky Ridho menjadi sorotan saat melihat Lesti Kejora tampil. Penasaran dengan video lengkapnya? Simak videonya hingga selesai. Untuk mengisi berbagai acara di stasiun televisi, salah satunya seperti malam ini, Lesti Kejora mendapat undangan dan masuk dalam nominasi Indonesia Dangdut Award 2023, yang diselenggarakan oleh Indosiar. Lesti Kejora selalu menjadi yang spesial saat tampil di panggung malam ini. Lesti Kejora menjadi pembuka acara Indonesia Dangdut Award 2023 dengan membawakan lagu Insan Biasa. Semua penonton langsung terhipnotis ketika melihat Lesti Kejora muncul dan bernyanyi. Teriakan dan tepuk tangan para penonton ramai menyambut penampilan Lesti Kejora. Terlihat juga Rizky Ridho juga hadir dalam undangan Indosiar, yang sedang duduk di bangku penonton. Ketika Lesti Kejora tampil, Rizky Ridho dan kembarannya itu menjadi sorotan kamera. Pasalnya mereka berdua seperti mengomentari penampilan Lesti Kejora. Kameramen Indosiar terus menyorot Rizky Ridho. Ketika Lesti tampil malam ini, Lesti Kejora masuk dalam beberapa nominasi Indonesia Dangdut Award 2023. Di tahun-tahun sebelumnya Lesti Kejora juga menang dan berhasil mendapatkan beberapa piala. Semoga Lesti Kejora malam ini akan memborong kembali piala untuk dibawa pulang. Indonesian Dangdut Award 2023 IDA 2023 siap menghentak malam ini. Ada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Tak lama lagi, tahta tertinggi insan dangdut Indonesia akan kembali diselenggarakan dalam Indonesian Dangdut Award 2023, IDA 2023 yang diselenggarakan oleh Indosiar. Acara ini akan mengangkat tema New Generation of Dangdut dan akan disiarkan secara langsung dari Studio 5 Indosiar pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Harsiwi Ahmad, Direktur Programming SCM, menyatakan, "Kami sangat bangga dengan banyaknya alumni pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar yang telah ikut mewarnai dan mendominasi popularitas di tengah masyarakat. Ada total 11 penghargaan yang akan diberikan dalam Indonesian Dangdut Award 2023, termasuk 9 penghargaan kategori dengan nominasi serta 2 penghargaan khusus. Salah satu kategori yang akan menjadi sorotan adalah penyanyi dangdut solo wanita terpopuler, yang akan mempertemukan Happy Asmara, pelantun lagu, Mopi Maseh, dan Rungkat, dengan diva dangdut Lesti Kejora, alumni The Academy. Para nama lain yang masih aktif di industri musik dangdut juga akan bersaing dalam kategori ini, seperti Ayu Ting Ting, Denada, Dewi Persik, Lady Rara, Melili, Putri Isnari, Selvi Yama, dan Soimah. Apakah Dede, Lesti Kejora akan berhasil memenangkan kategori ini seperti pada tahun lalu? Penghargaan lain yang akan diperebutkan adalah lagu dangdut terpopuler, yang akan menampilkan lagu-lagu dari finalis Dangdut Academy 5. Avan DA dengan lagu Oh Cinta, Ebi DA dengan Jangan Lama-Lama, dan Sri Devi DA dengan Mataharimu, akan bersaing dengan beberapa lagu lainnya, seperti Surgaku oleh Aulia, Koplo oleh Denada, Kambing Hitam oleh Faul Gayo, Insan Biasa oleh Lesti Kejora, Matamu oleh Melili,
Aku Bukan Rahwana, oleh Nasar, dan Ada di Mana-Mana, oleh Selvi Yamat. 9 kategori lainnya dalam Indonesian Dangdut Award 2023 meliputi penyanyi dangdut solo pria terpopuler, penyanyi dangdut pendatang baru solo pria terpopuler, penyanyi dangdut pendatang baru solo wanita terpopuler, duo, duet dangdut terpopuler, grup dangdut terpopuler, video klip dangdut terpopuler, kategori social media darling, lifetime achievement, dan penampilan kostum terbaik. IDA 2023 akan diramaikan oleh sejumlah bintang tamu dan penyanyi kenamaan tanah air, termasuk Lesti Kejora, Musin Alatas, Titik Sandora, Yunita Ababil, Denada, Wika Salim, Duo Anggrek, Klub Dangdut Racun, Selvi Yamat, Melili, Wow De Popa, Sri Devi DA, Ebi DA, Rio Lida, Rahem DA, Beauty yang terdiri dari Putri Isnari, Aulia, Nia Ros, serta The Divo yang diperankan oleh Vildan, Reza Zakaria, Ical Majene, Gabriel Harfianto.